guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih guys dengan saya, dan di video kali ini saya berada di lokasi persiapan pasar malam tradisi dandangan miras-ngiros malam tahun baru guys. Ayo coba kita lihat, ini masih sepi karena kru pemasangan sedang istirahat ini guys di siang hari. Nah ini pertama masuk ada sound systemnya guys, dan peti-peti berisi terpal dan berkas lampu, dan ini kayaknya wahana perahu mini air, perahu air mini ini guys buat anak-anak itu. Dan ini terpal, dan ini kursi ontang-anting guys, masih berserakan. Nah ini udah dicicil ini. Ini nanti sebelum dimulai ada proses pengecatan dahulu guys, karena proses pengecatannya itu kalau posisi berdiri seperti ini guys. Ini nanti full lokasi pasar malam ini, lokasinya di depan Sewalayan Ada. Nah itu Sewalayan Ada Mall Kudus guys. Ini ada pagar buat pembatas komedi wahana pasar malam, dan ada baut kunci, dan ada kursi buat mainan. Nah ini plat-plat yang belum terangkai untuk wahana ini guys, komedi putar kereta putar ini kayaknya. Oh kuda putar juga, itu wahana kuda putar. Nah kudanya berapa ini, 8 kuda ini guys, nanti ditaruh di atas itu dan berputar. Ini juga ada rel kereta mini ini buat pasar malam, belum dirangkai ini, relnya sudah, ini roda relnya itu, dan ini buat kawat untuk setrum itu guys, nanti dikait-kaitkan disambung dengan baut itu. Masih pada istirahat kru-nya, dan ini keretanya mojok di sini. Ini buat apa ya? Oh, tangga ini, guys. Dan itu setan-setan yang belum dirangkai. Coba sepil ke sebelah utara. Wah, kudanya tergeletak itu. Ini kudanya tergeletak. Tuh, trampoli ya apa ya? Concotan blower. Buat wahana bola istana balon, blowernya ada dua itu guys, masih terlipat rapi pagar. Ini ombak asmara, ombak banyu,
masih berserakan kondisi seperti ini guys, kalau belum siap guys. Rumit ya. Gimana ini kalau udah dirangkai ya, bagus juga ini guys. Itu kepalanya, kepala ombak banyu genset diesel ini. Diesel untuk penerangan lampu pasar malamnya ada dua. Ini stan-stan buat loket dan melukis buat anak-anak juga ada. Itu di dalam karung itu ada balon-balon guys, balon buat mandi bola-bola guys. Ini lokasi baru diratakan menggunakan doser ini. Ternyata digali juga guys. Nah, dalam juga ini hampir 1 meter untuk titik as wahana komedi putar ombak banyu. Dan ini kursi istirahat, dan itu wahana kora-kora. Sapot-sapot rangka ini sudah berdiri kokoh ini guys. Ini ada kompresor buat trompet kora-kora. Nah ini kora-koranya, ini nanti ada finishing pengecatan kalau sudah terangkai. Ini bagian kepala perahu kora-kora ditarik dengan krek itu guys di atas. Nah krek ini kreknya. Dan itu biang lala, biang lala tinggal masukin keranjang-keranjang dan tali seling. Ini bagian belakang kora-kora, ini perahu kora-kora bagian belakang nanti dirangkai di baut. Ini bautnya guys, besar-besar sekali. Berapa itu? Nah ini baut-bautnya nanti dirangkai di sini, jadi perahu kora-kora. Dan ini tangga buat naik itu. Silo guys. Nah ini terbalik ini. Sinar kelana. Sinar kelana ini guys. Ini bagian tengah foot sinar kelana. Coba ke sebelah timur. Ini trompetnya yang sangat keras itu guys. Ada pancing juga buat hiburan para kru pasar malam. Trompet. Ini wahana biang lalanya guys. Ini nanti di finishing, dicat. Banyak kempes ini mesin dompengnya. Ini buat kora-kora guys. Untuk mesin kora-kora ini. Ini nanti ada mesin dompengnya. Penggerak mesin kora-kora. Sinar kelana 5 guys. Dari Kota Wali Demak ini.
yang lala. Itu sangkar buat penumpang. Ada empat, ini empat. Ini nanti dicantolkan ke sini, dikasih pelumas paslin biar bisa licin, guys. Ini mesin dompeng buat kora-kora kayaknya. Dan ini mesin tiang lala. Seperti ini kondisinya. Itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok 11 ya? Biasanya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kok 11. Oh, 12 ya. Salah hitung. Semuanya jumlah 12. Ya, itulah spill-spill untuk wahana dari Sinar Kelana 05 ini, guys. Kondisi persiapan dandangan dan ngiras-ngiras tahun baru dimulai lebih awal karena ada proses pengecatan dahulu ini, guys, untuk finishing. Ini nanti jam berasar kira-kira mau dimulai untuk perakitan wahana karena para kru sedang istirahat. Ya, terima kasih ya, guys, yang udah nonton, dan jangan lupa di like dan di subscribe jika senang video ini. Dan dari saya, saksikan video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.